Selamat malam, salam sejahtera. Ini satu pendedahan yang luar biasa daripada BN Online. Ianya melibatkan Muhyiddin Yassin dan ianya melibatkan perkara yang paling tidak disukai orang, yaitu hukum karma. Menurut Jazlan Muhammad daripada BN Online, beliau mengatakan penganiayaan atas UMNO, Muhyiddin kini terima karma. Wah, itu yang dinyatakan oleh Jazlan Muhammad. Akaun Bersatu yang kini sedang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dana kerajaan berjumlah RM92.5 bilion. Timbalan Pengerusi UMNO Johor, Datuk Nur Jazlan Muhammad berkata, tindakan yang dikenakan atas parti tersebut merupakan hukum karma ke atas presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Akibat siasatan itu, SPRM telah membekukan akaun Bersatu bagi tujuan siasatan sehingga membuatkan Muhyiddin dan geng Bersatu menggelupur dan meroyan. Mulalah menyalahkan SPRM, kononnya dipergunakan sebagai alat politik oleh orang lain. Muhyiddin sudah lupa ke masa akaun UMNO dibekukan pada tahun 2019, dulu dek permainan politik jahat dia dan Mahathir, boleh pula dia sokong tindakan SPRM itu. Padahal orang UMNO ketika itu pun tak ada nak menyalahkan SPRM, kata beliau. Bila kena batang hidung sendiri, mulalah melalak, tuduh macam-macam kepada orang lain. Kononnya pembunuhan karakter atas Bersatulah, nak halang PN menang dalam PRN nantilah, dan kononnya siasatan dibuat atas kepentingan politiklah, kata Jazlan menerusi hantaran di Facebooknya. Beliau menekankan, Muhyiddin sendiri sedang berhadapan dengan karmanya berikutan kerjasamanya bersama Tun Mahathir menganiaya dan meletakkan pelbagai dakwaan atas Datuk Seri Najib Tun Razak. Dalam masa yang sama, Muhyiddin juga menganiaya beberapa pemimpin UMNO dengan pertuduhan politik, terutamanya ke atas Presiden UMNO yang enggan menurut arahan Mahathir membubarkan parti. Tak cukup dengan tuduhan-tuduhan politik itu, Muhyiddin, PAS dan PH pula mereka persepsi negatif terhadap UMNO. Dituduhnya pemimpin dan orang UMNO sebagai penyamun, perompak dan perasuah, sampaikan rakyat menolak UMNO pada PRU 15 lalu. Bukankah itu pembunuhan karakter yang dimulakan oleh PN dan PH? Muhyiddin dan Bersatu bukan setakat buat pembunuhan karakter ke atas parti UMNO dan BN saja, tapi turut buat serangan peribadi ke atas pemimpin-pemimpin UMNO. Lihatlah sendiri bagaimana Najib, Zahid, Sahrir, Ahmad Maslan dan Tengku Adnan dimalukan, dihina serta dianiaya. Mereka dicop sebagai kluster mahkamah dan masih terima tohmahan sehingga sekarang ini, ujar Jazlan. Beliau turut menegaskan tuduhan Muhyiddin yang menyatakan UMNO menyeleweng, makan duit rakyat, makan rasuah, menyamun. Namun kini apa yang berlaku, tuduhan tersebut berbalik kepada dirinya dan parti Bersatu dengan nilai berpuluh-puluh bilion. Wah, ini memang menarik. Ini memang sesuatu yang agak luar biasa daripada Jazlan Muhammad apabila beliau mengatakan penganiayaan atas UMNO, Muhyiddin terima karma. Wow, memang betul-betul menarik perhatianlah, sebab Nur Jazlan yang merupakan timbalan pengerusi UMNO Johor telah pun membalas apa yang Muhyiddin kata selama ini. Apabila akaun Bersatu kini sedang disiasat dan dibekukan oleh SPRM berhubung dana kerajaan berjumlah 92.5 bilion, Nur Jazlan mengatakan bahawa itulah karma untuk Muhyiddin dan parti Bersatu. Selain daripada itu, yang lebih menarik lagi, memang agak kasar
tapi boleh kita fikirkan. Menurut Nur Jazlan, akibat siasatan itu, SPRM telah membekukan akaun Bersatu bagi tujuan siasatan. Ini membuatkan Muhyiddin dan geng Bersatu menggelupur dan meroyan, kata Nur Jazlan. Mulalah mereka menyalahkan SPRM. Penuhnya dipergunakan sebagai alat politik oleh orang lain. Tetapi apa yang dibuat oleh Nur Jazlan ialah beliau cuba mengimbau masa lampau. Beliau cuba untuk memberikan peringatan semula kepada Muhyiddin dengan kata yang lebih mudah untuk difahami. Beliau mungkin kata kalau dalam bahasa harian, kamu nak kata kami, cuba ingat balik perbuatan kamu. Dia lebih kurang macam itulah. Dulu kamu pun pernah lakukan, nah sekarang kamu pula merasakannya, kata Nur Jazlan. Apa yang Nur Jazlan kata, Muhyiddin nih sudah lupa ke, katanya. Muhyiddin sudah lupa ke. Masa akaun UMNO dibekukan pada tahun 2019 kerana permainan politik jahat dia dan Mahathir. Boleh pula Muhyiddin sokong tindakan SPRM itu. Padahal orang UMNO ketika itu pun tak ada menyalahkan SPRM, kata beliau. Lebih kurang macam itulah cerita dia kan. Dulu masa UMNO, akaun UMNO dibekukan, tiada pula kata-kata yang keluar katakan SPRM diguna untuk menganiaya atau untuk mengenakan orang, dipergunakan oleh orang lain. Waktu itu UMNO yang kena. Tapi ketika Bersatu yang kena, boleh pula Muhyiddin kata menuduh macam-macam kepada orang lain. Kononnya pembunuhan karakter atas Bersatu lah, nak halang PN menanglah dalam PRN nanti, kononnya siasatan dibuat atas kepentingan politik lah, kata Nur Jazlan. Bila dah kena batang hidung sendiri, mulalah melalak tuduh macam-macam, kata Nur Jazlan. Beliau juga menekankan Muhyiddin sendiri sedang berhadapan dengan karmanya berikutan kerjasamanya bersama Tun Mahathir menganiaya dan meletakkan pelbagai dakwaan atas Datuk Sri Najib Tun Razak. Dalam masa yang sama, Muhyiddin juga menganiaya beberapa pemimpin UMNO dengan pertuduhan politik, kata Muhammad Nur Jazlan. Termasuk Presiden UMNO yang enggan menurut arahan Mahathir membubarkan parti. Tentang cerita ini sudah banyak kali saya buat konten dia, dan telah pun diakui sendiri oleh orang-orang yang terlibat di dalam isu arahan membubarkan parti UMNO ini. Namun Zahid kata dia tidak tunduk atas arahan Mahathir untuk membubarkan UMNO. Itulah sebabnya perlu diberikan penghormatan kepada Zahid, kerana waktu itu Zahid masih boleh membuat bermacam-macam perkara, tapi dia tetap setia dengan UMNO meskipun ramai orang yang berpindah lompat parti daripada UMNO. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Berikan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye bye.